Auroch merupakan spesies sapi hutan yang pernah menghuni Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Fisiknya lebih besar dengan tanduk memanjang. Nenek moyang dari keturunan sapi ternak domestik, serta sebagai nenek moyang genetik bison Eropa modern. Auroch terdiri dari tiga spesies, yaitu Auroch primigenius yang menghuni sebagian besar Eurasia, Auroch nomadicus di anak kecil India, dan Auroch africanus di utara Afrika. Lambat laun, tiga spesies ini mengalami ambang kepunahan. Penyebab kematian dari tiga spesies ini akibat dari perburuan berlebihan oleh manusia untuk daging dan tanduknya. Hilangnya habitat menjadi lahan pertanian dan persaingan dengan sapi domestik dikarenakan sulit dijinakkan bagi penyebab utama kepunahan hewan ini. Beberapa upaya pelestarian dan introduksi telah dilakukan untuk mencoba mengembalikan Auroch hingga spesies Auroch terakhir bertahan hidup di Eropa hingga tahun 1627. Auroch terakhir mati di hutan Jaktoro, Polandia.